Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Jokowi menonton langsung kejuaraan dunia F1 Powerboat Lake Toba 2023 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Presiden Jokowi dan Ibu Negara tiba di Pelabuhan Mulia Raja Nampi Tupulu, Balige, Toba, Sumatera Utara siang tadi. Setelah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan penyelenggara Presiden dan Ibu Iryana menuju podium penonton. Di podium itulah Presiden melihat persiapan powerboat yang akan digunakan di Danau Toba dengan diangkat menggunakan derek atau kren. Kejuaraan dunia jadi seri internasional unggulan perahu balap yang diikuti 10 tim dengan 20 pebalap.